Bona, Ola, dan Kakak berbelanja di pasar swalayan. Ayam, wortel, kentang, buncis. Kakak membaca catatan yang dipegang oleh Ola. Sedangkan Bona mengambilnya dari rak sayuran. Setelah membayar di kasir, mereka segera pulang. Banyak sekali barang yang mereka beli. Ketiga sahabat itu sampai keberatan membawanya. Ketika mereka sampai di perempatan jalan, mereka bertemu dengan Guguk. Guguk senang mengganggu Ola. Ola segera bersembunyi di balik tubuh Bona. Kakak mencoba mengusir Guguk. Supaya Guguk tidak mengganggu Ola, Bona mencoba menakut-nakuti Guguk. Ia mengubah belalainya hingga tampak seperti seekor singa. Akan tetapi, Guguk tidak takut. Ia tetap saja mengejar Ola yang ketakutan di balik tubuh Bona. Bona, angkat saja Guguk. Usul kakak. Karena kesal, Bona pun mengangkat Guguk dengan belalainya. Lalu Bona meletakkan Guguk di dahan pohon. Sekarang Guguk yang ketakutan. Ia tak berani turun dari pohon. Ketiga sahabat ini pun segera pergi meninggalkan Guguk. Semoga ada yang mau menurunkan Guguk ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!